perasaan Anda setelah adanya Biskafe Literasi ini? Menurut saya sangat menyenangkan karena di sini bisa memesan produk PHP, yaitu berbagai macam produk, dan juga di samping itu Biskafe Literasi ini diproduksi dari TBO yang awal mulanya bis yang rusak dan rusak mesinnya, sekarang direnovasi jadi bis yang sangat bagus. Di sini juga dapat fasilitas AC, musik, bisa meminjam handphone, chargernya juga bisa di charger di sini. Terus ada literasi perpus di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan. Memperkenalkan kami dari tim Airbrush dan siswa-siswi SMK Jawa Tengah yang berkolaborasi dengan Potlot Hijau Art yang merenovasi Biskafe. Sebelumnya perkenalkan, saya siswa Muhammad Ustiono dari TBO. Dan saya siswa Sugiyato dari TBO. Saya siswa Arlen dari kelas 12 TBO. Dan saya Oviana dari kelas 12 TBO. Dan saya Bima dari kelas 12 TBO. Dan komando kita, Mas. Saya dari Pimpinan Potlot. Ya, terima kasih atas tempat dan waktu yang singkat ini tapi sangat menghibur. Saya Torik Alhuda selaku dari perwakilan dari tim Potlot Wisma yang diamanati untuk membimbing teman-teman SMK dari Jateng. Dan terima kasih, saya salut sama teman-teman di sini karena apa, sudah memberanikan diri untuk praktek langsung terjun, dan untuk media sebesar ini saya sangat salut untuk tekad dan keberaniannya mengaplikasikan warna-warna cat minyak dengan spray pad, pen brush, dan segala macam peralatan airbrush. Karena apa, Mas? Di sini kita bukan hanya teori, kalau bisa praktek. Teori tanpa praktek bagaikan patung yang hanya diam tanpa memberi manfaat. Kalau kita teori langsung praktek, kita mendapatkan ilmu dan kita mendapatkan karya langsung. Dan alhamdulillah awal sampai akhir juga bisa menghasilkan karya sehingga ini untuk Mas Sugi sendiri, untuk pesan-pesan kesulitan atau masa proses pembuatan bis literasi, gimana Mas perasaan untuk inilah unek-unek apa? Saya sangat senang sekali kalau bisa, gimana ya, saya ikut langsung terjun lah untuk media airbrush ini. Dan kita lupa saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Dos dan Miko yang telah memberikan edukasi atau wawasan dalam media airbrush atau Biskafe yang direnovasi dari rongsok sampai seperti ini. Sungguh beda, tidak ada kepala sekolah seperti ini. Terjun ke lapangan. Dan untuk Mas Mukti atau Mas Bima, untuk masa-masa proses kemarin yang terdapat ilmunya, tolong disampaikan Mas, kesulitan atau apa, biar kami dari tim Potlot Lab bisa memperbaikilah untuk memberikan teori dan praktek edukasi dengan dasar bisnisasi. Terima kasih Mas Ujian untuk ilmu yang kami dapat itu sebenarnya dari banyak, karena kami itu memulai proses pembuatan Biskafe ini dari nol ya, dari nol yang mulanya bersih tanpa coretan naga cat, sekarang menjadi seperti ini. Jadi yang kami dapat dari nol itu adalah satu, mengamati sebuah panel yang akan kita kerjakan. Yang kedua itu kita membuat sketsa, di mana sketsa itu ada dua, yaitu desain grafis dan desain realis. Di mana desain grafis itu ada proses-prosesnya, yaitu membuat garis, membuat sketsa mall, sampai
proses ke ya sampai proses ke clear. Sedangkan desain realis adalah sebuah desain yang kita buat menggunakan karya seni dari kita sendiri. Jadi kita itu menggunakan feeling dan seni dari diri sendiri. Terus yang selanjutnya itu ada proses clear atau proses membuat motif terlebih dahulu, membuat motif, pematangan motif, dan yang terakhir adalah proses clear. Mungkin ada tambahan? Ya, kalau nggak ada, saya terima kasih banyak. Sebelumnya, pokok setiap berkarya harus selalu bahagia. Karena apa, Mas? Jangan menunggu sukses untuk bahagia, tapi selalu bahagia agar kita menjadi sukses. Amin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1. SMK bisa. SMK bisa. SMK Negeri Jawa Tengah sang juara. Jateng gaya. Warna Bucil selalu berkarya.